Hello semua, saya Alex. Hari ini kita nak buat review tentang ZA Golden Eyes sebelah kanan saya dan ZA. Apa review yang kita nak buat? Kita nak tunjuk perbezaan antara ZA Golden Eyes dengan ZA tahun 2017. Mari kita tengok. Okey, kita mula daripada bahagian depan dia. Biasanya untuk ZA Golden Eyes, headlamp dia disaluti dengan warna emas. Ni kita boleh tengok warna emas. Manakala kalau kamu tengok untuk kereta ZA, dia warna hitam, shining black. So ini merupakan perbezaan paling ketara di muka hadapan untuk kenal pasti Golden Eyes ataupun ZA sahaja. Mari kita tengok bahagian dalam kereta pula untuk Golden Eyes. Untuk Golden Eyes, dia dilengkapi dengan half leather seat. Half leather seat. Lepas tu dia pun interior dia warna hitam. Kita boleh tengok interior dia. Ini adalah spek untuk Golden Eyes saja, dilengkapi dengan interior warna hitam. Kita tengok pula ZA. Untuk ZA, interior dia dua tone, atas warna putih, manakala bawah pula warna hitam. Seat pula dia masih pakai fabric seat. And then kita tengok pula bahagian belakang kereta ni. Untuk Golden Eyes, dia ada power boot. Kita boleh tengok sini ada power boot. Manakala untuk ZA tiada power boot. Hanya satu tekan je, dia dah tutup dah power boot. Baik semua, kita dah tengok perbezaan yang paling ketara antara dua-dua kereta. Persamaannya pula, dua-dua kereta masih dilengkapi dengan dua power slide door. Okey, masih terdapat juga pelbagai aksesori-aksesori yang kecil seperti pre-crash, rim yang masih menjadi sebagai optional aksesori di Jepun. So untuk mendapati kereta yang kualiti baik dengan aksesori yang memuaskan, sila hubungi saya di talian 014-3169-761. Jangan lupa untuk share dan subscribe kita punya channel, dan jangan lupa untuk tekan simbol loceng untuk dapat notification kita punya update-update yang akan datang. Itu saja. Bye-bye.